Langsung saja kita memasuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya akan ada sesi tanya jawab di akhir pemaparan. Nah, untuk di sesi pertama ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Alex Tekul, yakni berupa sharing pengalaman atau brainstorming. Mungkin waktunya sekitar 15 menit saja sebagai pengantar kegiatan workshop kita pada siang hari ini. Kepada Bapak Alex Tekul, dengan hormat kami persilakan. Saya berdiri aja ya. Baik, Bapak Ibu, selamat pagi. Kenalkan, saya namanya sudah Alex Tekul. Kami sebenarnya berempat, satu kawan Patrick itu mantan pimpinan redaksi Cahaya Papua, lalu sekarang mulai untuk 1 miliar online juga dengan kekalahan. Pemateri berikut adalah kawan Tantowi Johari, dia nanti akan pemateri setelah saya. Terima kasih di depan. Lalu satu kawan admin, Pak Musa Mamudasar, kami satu tim untuk mengerjakan proses ini. Dari saya secara bertahap, nanti bagian saya untuk materi metodologi penulisan itu setelah Jumatan nanti siang. Di sini materi sebentar jurnalis dan petani, nanti dengan kawan Tengkuri. Nah, yang saya mau sampaikan pula bahwa kita sudah punya dasar-dasar jurnalistik. Materi tentang dasar-dasar jurnalistik itu saya sudah share linknya di grup ya. Harap sekali itu sudah bisa atau sudah sempat dibaca, disimak, maaf. Ya, sudah harap banget itu sudah disimak. Karena itu teorinya semua itu di situ. Itu teorinya semua sudah ada di situ. Mulai dari pengertiannya, definisi, sejarah, sampai kemudian soal teknis juga. Nah, sehingga kita tidak banyak berteori, tapi kita akan masuk ke bagaimana cara menulis itu. Begitu. Jadi dalam workshop ini mengarah ke situ. Harap sekali Bapak Ibu bisa fokus. Ya, mungkin ada yang sibuk urusan kantor di ruang sebelah atau ada urusan keluarga, silakan pakai kebiasaan yang sudah ada di sini. Yang paling saya ingin adalah kita fokus. Kalau tidak fokus, nanti lewat. Lebih banyak kami berbagi pengalaman sebenarnya. Kalau saya sudah 20 tahun jadi jurnalis, mulai dari ngantar-ngantar koran sampai kemudian ambil di layar kaca. Tugas di daerah tidak selalu muncul di TV. Karena jadi kita radio sudah, koran sudah ya sudah cetak. Yang sementara saya kerjakan ya media TV, di Metro TV 10 tahun terakhir dan ada 3 tahun terakhir mengerjakan juga media online. Gitu. Ya kalau ditampilkan kurikulum VT-nya hampir 10 lembar lah gitu. Ya, lumayan panjang ya jalan hidup itu menjadi apa jurnalis menghabiskan masa muda di dunia jurnalistik. Di 1 tahun ini memang begitu masuk pandemi, saya ingin memang berbagi dengan metodologi itu. Metodologi yang sudah lama saya pelajari, ingin berbagi ke banyak orang, banyak komunitas, siapa saja yang berbina. Nah, tongkrongin kaget tadi kita juga karena kemudian jadi formal ya lembaga pemerintahan ya. Ada apa sambutan lagu Indonesia Raya. Biasa saya juga di pinggir jalan di walkover dengan teman-teman komunitas, langsung saja tempel kertas itu spidol mulai beberapa kali kerjakan jurnalisme warga, citizen jurnalistik sebenarnya. Citizen jurnalisme yang saya sebutkan di sini. Masalahnya begini, media sosial ya
termasuk media daring itu berkembang menjadi pusat dari kita yang pelaku media massa ini, jurnalis yang berangkat profesional berkembang pesat sekali. Kita bahkan ketinggalan, boleh dibilang. Sayangnya soal konten, soal isi itu saya belum ketemu yang cukup bagus. Orang bisa saja mengupload satu foto atau sepotong video di media sosial dia, entah di Facebooknya atau di Instagram atau di Twitter. Lebih banyak di sini, lebih banyak di Facebook sebenarnya, dan juga di WhatsApp, tanpa memberikan keterangan yang dasar, informasi dasar atau keterangan yang dasar tentang apa yang dibayangkan. Lalu muncullah kemudian pertanyaan yang seharusnya juga perlu ditanyakan, misal jika dia sudah menyampaikan informasi dasar. Informasi dasar menurut kami adalah 5W1H, What, When, Where, Why, Who, How. Itu saja, kasih tahu itu saja, selesai itu. Orang nggak perlu tanya itu siapa kan, ada di dalamnya apa, kan pertanyaan dulu tidak perlu. Ya, supaya, apa gunanya supaya kita segera memangkas atau mengambil jalan pintas untuk bersikap. Kalau misalnya itu ada insiden, kecelakaan, ya kan, atau ada kebakaran, cuma tempat video, sepotong video kebakaran misalnya taruh di Facebook tanpa ada informasi apapun gitu. Lalu Facebooknya dimatikan, ditinggal. Orang kan bertanya ini gimana, kapan kejadian sampai sekian jam kemudian baru, oh ya sorry saya tadi ada lagi ke toilet. Padahal setengah jam itu mungkin sudah habis itu satu lokasi. Kalau tadi dikasih tahu cepat, bisa saja ada tindakan cepat dari warga sekitar misalnya atau dari petugas lain untuk mengamankan lokasi. Nah ini contoh saja betapa pentingnya media sosial hari ini. Nah, keistimewaan kami bahwa kemudian informasi-informasi itu bisa dipertanggungjawabkan. Bahwa kami menulis, kemudian bisa kami pertanggungjawabkan. Ya, karena kami bekerja berdasarkan undang-undang yang paling tinggi, yang undang-undang dasar 45 mencetaskan kehidupan bangsa. Kalau informasi yang sepotong-sepotong tidak lengkap tadi itu kecenderungannya jadi biasa sih, kalau penafsiran segala macam ini berbahaya sekali. Bersyukur bahwa kemudian hari ini kami bisa berbagi pengetahuan dan pengalaman kami ini kepada Bapak Ibu adik-adik mahasiswa di Politeknik Pembangunan Pertanian. Kalau misalkan sudah sempat disimak atau belum sempat, silakan disimak ya materi-materi dasar-dasar jurnalistik itu. Kemudian ada juga soal yang paling sering saya temui, soal kesalahan berwarga, bukan cuma yang dilakukan oleh warga citizen ya, tapi juga oleh kami sendiri. Para jurnalis juga masih sering melakukan kesalahan berbahasa jurnalistik. Bahasa jurnalistik ini bukan bahasa dari antar beragam, adalah bahasa Indonesia juga. Sehingga kalau sudah simak boleh kemudian didiskusikan. Ada yang belum dipahami bisa ditanyakan. Sembari jalan sepanjang satu hari proses ini, plus besok untuk tahapan editing. Gitu ya. Target kita memang sebagai sebuah workshop terakhir adalah ada outputnya sejumlah 20 atau sejumlah berita sejumlah peserta. Kalau ada 20 peserta, ada 20 berita yang kita hasilkan besok. Siap ya? Kira-kira bisa ya? 20 peserta, 20 tulisan. Metodenya nanti yang siang, yang saya pandu. Pengantar lengkap nanti ada pendekatan dulu, pendekatan dari kawan saya Tantowi untuk bagaimana petani dan jurnalis dan petani
bagi kami penyembahan kita itu tidak akan mengambil gizi tanpa petani. Saya pikir itu pengantar dari saya, sembari jalan kalau ada yang mau ditanyakan ya bisa kita diskusikan ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Alex atas penyampaian materinya atau hanya berupa sekedar sharing pengalamannya. Sekali kami ucapkan terima kasih. Ya, itulah tadi pengamalan materi dari Bapak Alex selaku narasumber untuk yang pertama kita pada kesempatan kali ini sebagai pengantar untuk materi-materi selanjutnya. Nah, kepada para peserta workshop, jika ada yang ingin ditanyakan kepada Bapak, kami persilakan. Nah, ini saatnya kepada kita-kita yang awam, kita-kita sebagai peserta workshop ini untuk menanyakan kepada Bapak, menggali informasi sebanyak mungkin dari Bapak Alex, apa kira-kira yang selama ini sangat awam, yang sangat tidak kita paham dengan dunia jurnalis ini. Mungkin kalau misalkan pun ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin malu ditanyakan karena nanti pertanyaannya agak-agak mendasar atau bagaimana, tidak apa-apa karena memang kita yang workshop. Nah, kepada teman-teman juga saya ingatkan kembali bahwa seperti yang disampaikan tadi Pak Dir, disampaikan juga sama Pak Alex bahwa kegiatan workshop itu biasanya, bukan biasanya tapi harusnya selalu menghasilkan satu hasil. Nah, tadi Pak Alex sampaikan bahwa diharapkan dalam 10 hari ini peserta workshop 20 orang, kita juga menghasilkan 20 berita dari kegiatan ini. Nah, untuk mempersiapkan diri menulis berita kepada adik-adik sekalian, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, baik. Ya, dari awal. Ya, kepada Bapak Dr. Latarus kami persilakan. Baik, mungkin saya mau bertanya kepada Pak Alex. Sebenarnya kan kami ini kan biasa ke lapangan ini. Saya kasih contoh macam kemarin saya ke Teluk Wandama. Itu sebenarnya kegiatannya adalah kita memonitor dan evaluasi tentang luas tambak tanam, di mana itu Teluk Wandama itu dari Jakarta dia kasih beban kepada mereka bahwa untuk di Pajale, padi jagung dan kedelai itu tentunya di sana ada jagung 3 hektar, kemudian padi kurang lebih ada 10 hektar. Nah, kami kan langsung ketemu dengan teman-teman di dinas, kita memberikan informasi. Nah, bagaimana kalau kita buat berita itu? Nah, kemudian yang kedua, kita kan orang awam nih untuk bikin satu berita. Macam tadi Pak Alek bilang ada B5H1 ya? B5H1H. Nah ini, kan kami ini awam ini, walaupun kayak saya sudah ini, tapi untuk masalah jurnalistik kan kami belum kerja. Terus yang kedua, bagaimana kita mengambil gambar? Ya, karena saya sempat selain dari itu saya coba keluar ke, saya mengumpulkan petani, kemudian saya melakukan sosialisasi mengenai apa itu rekognisi pemejaran rampau. Jadi teman-teman penjuru yang umur sudah melampaui umur studi itu bisa dia mengikuti namanya program RPL. Itu satu kegiatan yang saya kumpul. Kemudian yang ketiga itu saya langsung ke lapangan. Saya bertemu dengan petani namanya Pak Sudirman, itu dia sudah kurang lebih 37 tahun mengabdi di Wandama sebagai petani padi sawah. Nah, saya wawancara dengan beliau mengenai bagaimana beliau punya prediksi ke depan dalam proses LTT tadi yang kita dukung sambungkan dengan tugas kita sebagaimana ini.
Nah itu saya ambil gambarnya, kemudian datanya. Kemudian juga di hari berikutnya saya ke khusus petani lokal. Di sana saya ambil gambar dengan namanya Pak Amirud. Dia adalah petani lokal yang membudidayakan apa tanaman jagung dan hortikultura. Nah ini. Nah saya juga bagaimana dia dengan beliau untuk meningkatkan sistem pertanian yang modern dari tradisional ke modern. Karena saya melihat bahwa dia sudah mulai apa yang dulunya cuma tunggal, sekarang dia cuma buat bedengnya, dia pakai plastik perak. Nah ini itu yang saya dapatkan. Jadi, kebetulan saya juga punya video yang teman saya ambil. Nah apakah video itu sudah merangkum semua itu? Bagaimana cara kita mengambil videonya, gambarnya yang nanti kaitan dengan apa 5W satu hektar itu? Karena kan kita awal, kita yang penting tulis berita. Nah ini saya ada sempat kirim sama apa kami punya humas, silakan nanti dia tolong ini karena ya dasarnya kami belum paham soal berita tadi. Kami itu memang tiap kali keluar ini, keluar daerah, memang kami banyak apa namanya banyak yang kami ambil, tapi untuk mau mengekspornya itu kami terus saja belum tahu ya kan. Kami ingin apa trik yang simple yang bisa saat itu kita bisa langsung melakukan apa proses penulisan apa itu nanti di WA atau di Twitter dan lain sebagainya. Nah kalimat-kalimat mana yang memang apa namanya bisa membuka bahwa ini adalah suatu berita yang bagus. Nah, ini kita ingin, karena kalau secara teori kan itu tuh baca, tapi kalau mungkin Bapak lo punya selama 10 tahun atau mungkin sudah lama di jurnalistik, titik mana yang paling simpel untuk kita langsung membuat suatu berita yang bisa dipahami oleh konsumen atau apa yang membaca itu. Saya kira itu kita lupa jelasin saya. Karena saya sering keluar. Contohnya kemarin saya di Pantura juga ada buat pelatihan mengenai apa pengolahan mie ya dari sagu. Nah itu karena kita lihat bahwa teman-teman kita di Pantura ini kan punya produk sagu, tapi selama ini cuma digunakan untuk jadi papeda, sagu bakar. Kemudian kita rubah ke atau kita diversifikasi pangan lah istilahnya ke produk mie basah dengan mie kering dari Bapak Usaha. Saya kira itu Pak Oke, silakan. Baik, langsung ya. Iya, langsung. Terima kasih. Ini yang paling sering kita temui ya, bahwa ada sejumlah data, sejumlah informasi ya yang kita punya. Data ini data tadi yang ada foto, video sudah ada, informasi bahkan dari warga, dan kita observasi sendiri bahkan melihat sendiri. Tapi kemudian kita tidak bisa membuatnya menjadi sebuah narasi. Ini sudah paling sering Pak Dokter, ini sudah paling sering kita temui banyak kawan di berbagai tempat. Makanya biasa kalau kemana-mana ajak wartawan itu pada ajak satu ke wartawan itu, padahal seharusnya menurut saya bisa kita nulis sendiri gitu. Yang sekali-sekali ajak wartawan boleh lah gitu loh. Tapi kalau kemudian setiap kali kegiatan kita mampu menulis, ini luar biasa banyak sekali yang bisa kita tulis. Apalagi kalau kemudian mau kita buat dalam bentuk Strike News, berita-berita pendek. Siapa yang mau coba pakai stopwatch, ya stopwatch sampai 1 menit saja baca itu, baca naskah apalah sembarang yang ada di laptop atau itu. Coba mainkan sekarang. Dicoba ya. 1 menit ya. Stopwatch 1 menit dimatikan. Buka dulu naskah sembarang, naskah apalah gitu. Boleh ya dari atas. Ada yang
silakan. Stopwatchnya satu menit. Ada yang lain yang baca, yang lain relawan pegang stopwatch, kontrol stopwatch. Bisa terbaca. Ambil posisi di sini buat. Baca cepat atau baca biasa saja. Baca normal. Baca normal. Jangan naik-naik. Kasih naik dikit lah, naik biar kita khawatirnya dapat paragraf ke bawah. Apa namanya? Tampilan ini, tampilan. Pas dia punya prinsip-prinsip dasar itu. Pas mulai dari judulnya. Ya. Rolling ke atas. Ya. Bukan. Lagi. Pasti prinsip-prinsip dasar. Pasti judul. Dia punya judul. Lagi. Okay. Satu menit langsung dimatiin ya. Satu menit langsung di. Prinsip dasar pencegahan hoax. Bagi peliput berita bukan wartawan atau sipil jurnalis, tuliskan semua yang Anda lihat, dengar, rasakan, dan atau alami tanpa tambahan opini. Kada 5W1H dapat Anda gunakan untuk menyampaikan informasi buat apa, where, kapan, atau guna mana, where, dimana, who, siapa, why, mengapa, dan how, bagaimana. Dengan menangkap informasi yang Anda lihat, terasa benar dan alami secara lengkap dengan unsur-unsurnya 5W1H di atas, bukan berarti Anda auto jadi wartawan. Hati itu berguna untuk mencegah ketidakjelasan dan bias informasi yang dapat berakibat tuduhan hoax. Padahal Anda sudah susah payah berada dalam posisi sulit atau bahkan terancam saat memperoleh informasi ini. Saat bencana alam misalnya atau saat terjadi hujan. Lebih lagi, secara teknis, informasi yang sekurang-kurangnya memenuhi unsur 5W1H itu. Dapatnya satu paragraf, lebih sedikit. Ya, toh? Kalau jadi 1,5 menit, dapat 2 paragraf di atas itu. Lead-nya di atas, kepala beritanya, gitu. Yang biasa disampaikan oleh host kalau di TV, yang bagian atas. Bagi peliput berita bukan wartawan atau sosial jurnalis, tuliskan semua yang Anda lihat dengan itu jadi lead gitu. Tapi kemudian 1 menit itu mampu hanya 1 paragraf. Kemampuan atau kebiasaan orang membaca berita misalnya itu paragraf atas, paragraf pertama, lead paragraf pertama gitu. Bagaimana kita bisa menyampaikan informasi yang berguna sekali itu di paragraf atas, termasuk misalnya yang tadi didapat ya. Ini sejumlah informasi orang kita sendiri jadi pusing, mau dari mana ini ceritanya, nulisnya dari mana mobil. Nah ini soal metodologi nanti di siang. Nanti saya ini contoh saja bagaimana kebiasaan orang membaca berita dan membaca mengkonsumsi berita. Itulah dari kebiasaan itu kemudian kita mau melakukan pendekatan. Kemudian struktur ya, outline atau struktur berita yang begini, gitu. 1 menit, 1 paragraf itu. Ini ada sejumlah data informasi yang ada, harus kita olah. Kalau bisa menjadi straight news, 1 berita pendek, ya, yang 1 menit saja di TV atau 1,5 menit. Biasa paling sering itu di TV atau radio. Memuat semua informasi yang paling penting dalam hanya tempo 1 sampai 1,5 menit. Kalau kita di dalam bentuk tulisan 1 sampai 1,5 menit itu dapatnya 2 atau 3 paragraf. Resep yang panjang, paragraf pendek gabung. Kita hanya butuh 3 paragraf untuk menyampaikan informasi yang banyak tadi. Nah supaya tidak baku tumpuk itu ya informasinya, pecah saja, bongkar ya, dibongkar saja, jadikan ini 1 berita, pecah ini jadi 1 berita, ini jadi 1 berita. Kalau kemudian nanti mau menulis lebih panjang, misalnya dalam bentuk opini atau feature ya, versi newsnya itu feature, opini juga termasuk berita, tapi itu lebih spesifik, news feature, tulisan panjang dengan berbagai narasumber, ini belum masuk ke narasumbernya ya, menurut siapa bapak tadi ya namanya gitu, seorang petani di Wasior
dia sudah lama ini baru tahu. Maksudnya dengan tanda kutip kalimat langsung kan, kita harus mengisi kalimat langsung dengan tanda kutip. Masuklah di situ. Satu saja narasumber. Kalau misalnya dia bicara tentang topik yang lain, geser, bikin jadi berita tersendiri. Nah, metodologinya nanti siang ini, Pak. Ya, jadi misalnya termasuk kalau sudah ini sebenarnya sudah punya banyak informasi nih ya, atau katakan sudah punya bahan berita sebenarnya, Bapak Ibu, pasti saya yakin sudah punya bahan berita. Nanti di siang saya pandu outline-nya begitu, semacam rapat redaksi ya. Ini rapat redaksi siang nanti itu, cuman kita tidak pergi karena bukan ini ya, bukan kantor redaksi. Makanya kita pakai, saya pakainya metodologi. Tapi sebenarnya itu yang biasa kita lakukan, rapat redaksi dengan panduannya. Terakhir baku bagi tugas. Kalau sudah ada punya informasi, sudah ada punya bahan, langsung kita lakukan siang nanti. Mungkin hanya diupdate saja ya. Kalau yang lama-lama boleh, ada kegiatan lama beberapa waktu yang lalu, belum tidak lama-lama banget. Kalaupun lama banget nanti versi ceritanya beda. Yang baru sebulan lalu atau dalam tahun ini mungkin masih bisa kita angkat. Ada wawancaranya, gitu. Kita dimenjadi sebentar, gitu. Begitu sementara ya, Pak ya. Gitu. Kita bikin jadi di workshop, kita bikin jadi. Termasuk bahan-bahan yang sudah ada di Bapak Ibu ini. Sudah ada, kita bikin jadi beritanya siang nanti. Oke? Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Alex. Mungkin dari teman-teman masih ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, saya boleh bertanya, Pak? Baik, sebelumnya saya mohon maaf, Pak, kalau misalkan pertanyaan saya ini sangat-sangat mendasar, karena jujur saya sangat awam dalam dunia jurnalis ini. Untuk yang pertama, Pak, saya adalah seorang yang suka baca-baca berita, suka baca-baca berita online ya. Namanya juga sekarang dunia media sosial ini sangat-sangat berkembang, Pak. Banyak berita yang bisa kita dapatkan. Namun, terkadang orang-orang akan membaca isi beritanya jika judulnya menarik, jika ada clickbait-nya. Nah, pertanyaan saya, Pak, sejauh mana clickbait itu diperbolehkan, sejauh mana judul berita itu diperbolehkan? Karena saya terkadang menemui, Pak, judul berita yang ditampilkan itu terkadang tidak sesuai dengan isi beritanya. Jadi makanya saya ditanyakan sejauh mana clickbait itu diperbolehkan dalam dunia jurnalistik itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalkan di kami, Pak, di di dunia pendidikan, saya dulu biasanya dulu ada istilah plagiasi, Pak. Kalau kita menulis-nulis laporan kipa atau laporan penelitian, kan ada istilah plagiasi. Apakah kalau misalkan di dalam dunia jurnalistik, menulis berita, ada juga istilah plagiasi berita? Karena misalkan seperti ini, Pak, teman saya menulis berita, terus saya, oh ini beritanya kayaknya bisa diramu lebih baik lagi. Jadi misalkan Pak Imran di rumah menulis berita, terus saya mungkin bisa dibilang saya plagiasi tulisannya, saya ambil beritanya, terus saya buat lebih baik lagi, terus saya cantumkan nama saya sebagai editornya. Apakah hal tersebut dinamakan plagiasi atau seperti apa, Pak? Untuk sementara mungkin itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Yang kedua, soal plagiat itu memang kita lawan itu, karena kemudian merusak ini ya, merusak karya cipta atau kekayaan intelektual. Tapi kalau di dalam teknik jurnalistik seharusnya menyebutkan sumbernya gitu. Ya, harus menyebutkan dalam kurung di paragraf yang dikutip, yang ada kutipan atau disadur dari berita kawan lain, sumber apa, titik dua misalnya. Dari saya nulis di Kabar Daerah Papua Barat, saya kutip dari jurnal Papua, harus sebut gitu. Kalau kemudian di karya ilmiah yang lain, ya karya ilmiah yang lain, makalah atau skripsi segala macamnya di kampus, ada karya ini gitu,
pasti ditulis di bawah tuh daftar pustaka. Nah, kalau di jurnalis, di naskah jurnalistik sebaiknya ditulis di tengah, di ujung paragraf, di setiap paragraf yang ada kutipan. Di akhir paragraf. Atau kadang kita juga yang di akhir paragraf, ya, dalam kurungannya. Sekarang kita juga langsung menyebut di dalam naskah beritanya, dikutip dari kompas.com, ya. Misalnya, Menteri Pertanian. Mungkin di sepedanya di sitasi ya, kalau di sitasi kan ya. Di sitasi dengan siapa gitu ya, menyebut sumber sumber informasi karena mungkin wartawan seharusnya meliput sendiri tuh ya. Tapi kalau sudah misalnya menulisnya feature mungkin saja bukan hasil liputan dia sendiri dari riset data gitu. Di metodologi sebentar kita ada punya bagian itu siang riset data. Sumbernya wajib disebutkan. Yang pertama tadi bisa ya tadi soal bagetisme. Yang pertama tadi soal apa? Judul. Oh, judul. Nah ini itu kalau itu kita bilang saja nakal. Nakal. Memang ada kawan-kawan editor satu dua yang nakal bikin judul yang agak mancing. Ya memancing gitu untuk mencari read by click gitu. Semakin nah, kerja rating tuh semakin banyak itu. Tapi ya susah dikontrol sekarang. Mau disalahin bagaimana juga sudah di redaksi. Detik.com hari ini mungkin yang paling banyak ya. Ya. Yang paling banyak dari ribuan orang yang baca gitu. Mau disalahin kalau misalnya ada nakal di situ bikin judul yang kemudian. Tapi secara etis memang harus kita konsisten bahwa judul itu sebenarnya mencerminkan beritanya kemudian konten isi berita harus gitu kan tidak mungkin juga jauh-jauh banget wartawan pasti bisa bertanggung jawab pada apa yang dia. Nah inilah pentingnya jurnalis warga sehingga kita saling memahami gitu. Bahwa kemudian kenapa ada tantangan atau temuan seperti tadi wartawan yang atau editornya membuat judul berita yang mengganggu sekali atau tadi yang tidak sesuai dengan isi berita. Kalau tidak sesuai dengan isi berita ini perlu ditinjau lebih dalam mungkin. Kalau di situ saya kemarin bikin itu judul tidak saya bikin sengaja hanya untuk mengapa dari sempat saya bikin mengurangi potensi apa ancaman terhadap kami. Gitu. Kalau narasinya aparat kita kan mengamankan, narasi wartawan ditangkap, selesai. Gitu. Aparat menangkap sejumlah pengunjuk rasa. Di sana ngomong, kawan komandan kita ngomong aparat. Ah, kami tidak tangkap, kami mengamankan. Narasi saya ditangkap, selesai. Mau bantah-bantah, tidak akan tangkap. Gitu. Tantangan memang di satu sisi ruang publik menilai kita terkait dengan hal begitu. Dan sisi ada tantangan-tantangan khusus yang harus kami hadapi. Bisa ya, Pak. Redaktornya nakal sebenarnya. Untuk pertama tadi memang menarik perhatian, tapi juga memperhalus makna misalnya ada ketika sesuai antara judul dengan isi itu paling tidak selalu kita ketemu sih. Boleh ya? Terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Untuk terakhir masih ada yang ditanyakan? Baik, karena sekarang sudah menunjukkan waktu kurang 10 menit, jam 11. Mungkin kita langsung saja ke sesi kedua ya Pak.